Jatuh kenapa ini? Tangga. Tangga. Iya. Jadi jatuh duduk tetap. Pinggangnya duluan. Enggak, jatuh kayak nyemplak kuda gitu, Bang. Jadi dari dah nyemplak ke tangga baru jatuh. Oh, ke nyemplak di tengah-tengah. Tangga. Iya, baru jatuh. Jatuhnya apanya duluan? Badan sini sebelah kiri. Sebelah sini. Iya. Coba lurusin bisa? Lurusin. Ya. Sebelah kiri yang sakit. Yang kiri diangkat bisa enggak? Kiri bisa tapi. Enggak, udah Bapak enggak sakit. Kaki kirinya, kaki kanannya? Enggak bisa. Kalau kiri kanan? Jatuh duduk ya? Iya. Jatuh duduk. Kena tangga baru ngempol baris banget. Oh. Jadi kalau buat jalan ngilu banget ya. Iya. Kena ini pulang kelamin. Jatuh kenapa ini? Tangga. Tangga? Iya. Jadi jatuh duduk tetap. Pinggangnya duluan? Enggak, jatuh kayak nyemplak kuda gitu, Bang. Jadi dari dah nyemplak ke tangga baru jatuh. Oh, ke nyemplak di tengah-tengah. Iya, baru jatuh. Jatuhnya apanya duluan? Badan sini sebelah kiri. Sebelah sini. Iya. Coba lurusin bisa? Tapi dia mati ya dia. Lurusin. Ya. Sebelah kiri yang sakit. Yang kiri diangkat bisa enggak? Kiri bisa tapi. Enggak, udah Bapak enggak sakit. Kaki kirinya, kaki kanannya? Enggak bisa. Kalau kiri kanan? Kanan bisa. Lurus ke atas gitu. Nah, kalau yang kiri udah. Mudah-mudahan seleo doang. Iya. Baru jatuh apa tadi? Jatuh kemarin. Kemarin jatuhnya? Tadi baru, ya. Tadi jatuhnya? Tadi apa kemarin? Kemarin. Yang sebelum video. Jatuh duduk ya? Iya. Jatuh duduk. Kena tangga baru ngempol baris banget. Oh. Iya. Oh.
Jadi kalau buat jalan ngilu banget ini. Kena ini pelan pelan. Longkangannya. Mau di ini dulu apa? Jatuhnya Pak, ada yang jatuh. Kenapa? Sebelum saya jatuh, kemarin ada yang jatuh, tukang listrik. Oh gitu, sebelumnya? Sebelum saya, saat ini sebelum. Walah. Dari motor apa? Oh, dari ya. Rumah. Dari atas, tapi jatuh ke tanah kayak tidak, begitu langsung jatuh ke bawah, katanya bilang. Bok, ini mustahilnya, Bok. Iya, sehari sebelumnya tukang listrik yang jatuh. Pinggang. Di rumah buat duduk sakit banget ya. Duduk sempit banget, Pak. Betul, Pak. Jatuhnya terkurang begitu, Pak. Jalan tangan. Ngilu. Pukul-pukulnya, Pak. Ngilu. Ada peretakan sedikit. Pinggangnya juga bengkak ini.
Ngerjain rumah orang. Iya, pasang pemanas air, Bang. Oh, lagi kerja bukannya rumah sendiri. Water heater. Masuk water heater keluar rumah banyak. Kenapa? Pinggangnya sama tulang kelamin. Tulang kelamin. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya.